review PLL versi Homebrew ada 10 memory. Fiturnya apa saja? Jadi kalau ini ada step ya. Kita tuning dia langsung nyimpen. Misal di kita tuning di sini ya. Kita pindah ke memori 2. Memori yang tadi sudah kesimpan otomatis. Yang ini juga kesimpan. Semuanya seperti itu konsepnya, otomatis langsung nyimpan. Kemudian stepnya 25 50 100 1K. jadi misal kita terakhir ngebeat di channel 4 frekuensi berapa ya, otomatis saat kita matikan, coba kita matikan, dia kembali ke channel 4. Kemudian frekuensi tadi juga otomatis disimpan di sini. Kita misal ke channel 4 di sini ya. Ditaruh sinilah. Kemudian kita geser ke sini. Yang 4 tadi udah otomatis simpan. Nah, coba lagi kita matikan di channel 3 7240 ya. Oke. Seperti itu konsepnya PLL Project Rongsok. Oke, MC 145151.